Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Senyum-senyum ternampak gusi. Terima kasih Tuan Pengerusi. Yang saya hormati Tuan Pengarah kita, Kolej Komuniti Kuala Langat, Barisan Pengurusan Kolej, para pensyarah, seterusnya adik-adik, anak-anak, bakal-bakal penghuni syurga Allah Azza wa Jal. Sebutlah amin. Korang memang tak ada perancangan nak masuk syurga. Siapa ada perancangan nak masuk syurga? Angkat tangan, jerit saya. Okay. Tak tangan dekat dada. Sebelum tu saya nak tanya, yang dekat belakang nampak ke muka ustaz? Disebabkan tak nampak, saya bangun lah. Mudah-mudahan nampak lah sikit lah ya. Baik. Pertama dan selamanya kita syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini sekali lagi Allah Taala pilih kita untuk hidup di atas muka bumi Allah, yang mana Allah pilih kita untuk berada dalam satu bulan yang disebut sebagai bulan Ramadan Al-Mubarak. Adik-adik, sajalah nak tanya adik-adik, apa perasaan ni berada dalam bulan Ramadan? Suka ke suka? Ada orang dik, datang Ramadan, manusia ni terbahagi kepada beberapa golongan. Ada yang datang Ramadan, dia suka. Ada yang datang Ramadan, dia tak rasa apa. Ada yang datang Ramadan, dia rasa menyampah. Mudah-mudahan yang ada depan saya ni, orang yang bila masuk Ramadan, ni dah dekat seminggu Ramadan, dia suka kepada Ramadan. Sebab Nabi SAW dalam sebuah hadis ni diceritakan pada kita, bila datang Ramadan ni, pintu-pintu syurga dibuka seluas-luasnya, pintu neraka ditutup rapat-rapat, para syaitan dibelenggu. Bertempik suara, wahai para pencinta kebaikan, buat kebaikan sebanyak-banyaknya. Ada orang tanya dengan saya, ustaz, betul ke ustaz, bila datang Ramadan ni para syaitan dibelenggu? Betul ke betul? Kalau menurut hadis, betul lah. Masalahnya ustaz, saya nak tanya dengan ustaz. Apa soalan dia? Saya ada seorang kawan ni ustaz. Kawan saya dengan syaitan tak banyak beza ustaz. Ni soalan sebenar tau. Bukan soalan saya reka-reka. Pelajar tu tanya dengan saya. Budak sekolah menengah. Ustaz, saya ada seorang kawan ustaz. Kawan saya dengan syaitan tak banyak beza, dia kata. Saya kata dekat dia, kenapa pula macam tu? Saya ada seorang kawan ustaz, bulan Ramadan dia puasa, tapi dia tak semayang. Soalan saya, kita berpuasa tapi tak semayang, puasa kita sah ke tidak? Siapa kata sah? Ha, tengok dah ragu-ragu, masalah tu. Kita berpuasa tapi tak semayang, puasa sah ke tidak? Siapa kata sah? Silakan turun tangan. Siapa kata tak sah, angkat tangan. Turun tangan. Baik, yang kata sah tadi, tepuk untuk awak. Angkat tangan kanan. Buat macam ni, macam ni. Tunjuk muka ustaz. Cakap, ustaz, ustaz, apa hukum dia? Jawapan dia, orang yang berpuasa tapi dia tak semayang, memang puasa dia sah. Tetapi orang yang berpuasa dia tak semayang, dia puasa, dia tak dapat apa-apa melainkan hanya lapar dan dahaga. Ugi tak dek? Ugi dek. Sebab tu dek, bukan setakat bab buat, bukan setakat bab solat ni. Sebab itu dalam puasa ni adik-adik, dia ada 3 level. Dia macam kau main Mobile Legend jugalah. Dia ada 3 level. Level 1 nama dia puasa umum. Puasa umum ni kita puasa, kita sekadar tahan lapar dahaga, tahan syahwat, tu puasa umum. Ini puasa level paling cikai di alam semesta. Faham ke faham? Level kedua nama dia puasa khusus. Puasa khusus ni jaga mata, jaga telinga, jaga tangan, jaga kaki, jaga seluruh tubuh kita daripada melakukan benda yang Allah tak suka.
Puasa level ketiga, puasa yang kita puasa semata-mata nak harapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik, bulan Ramadan, bulan yang berkat, bulan puasa dan juga utama. Pernah dengar ke lagu ni? Macam tak pernah dengar je. Cuba try lagu ni pula. Bermula. Hafal. Lagu ni hafal kau ya. Dan tak. Lulus. Dua lagu lulus. Sejenak. Tiga lagu lulus. Skrap. Empat lagu lulus. Next song. Cuba sambung ni pula. Empat lagu dah lulus. Takkan yang kelima tak lulus kan? Yang kelima ni, try sambung. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Habis tuan-tuan. Yang belakang hujung paling teruk. Subhanallahul azim. Adik-adik, dalam bulan Ramadan ni adik-adik, bulan yang mana kita kena banyak baca Quran. Ya Allahu Akbar. Esok kita mati dik, yang jaga kita di alam barzah bukan lagu yang kita hafal, tetapi Al-Quran yang kita Adik, alam barzah ni adik-adik, bila kita masuk, kita akan jumpa dua keadaan. Keadaan yang pertama, malaikat mungkar nakir jumpa dengan kita. Dia jumpa dengan kita, dek, mata dia merah. Mata dia merah menyala, suara dia seperti guruh dan halilintar. Kau seorang-seorang ni, dek. Hari ini kalau saya tanya, "Ma rabbuka?" Semua orang boleh jawab, "Allah Tuhanku." Dalam kubur, yang jawab bukan mulut, yang jawab amal ibadah. Macam mana solat nak jawab kalau bulan Ramadan pun tak nak solat? Macam mana puasa nak jawab kalau bulan Ramadan tak puasa? Ada ke orang tak puasa ustaz? Apa pula tak ada? Drive thru kedai mamak bahagian belakang. Penuh pon-pon. Mamak kan? Mamak bagi plastik hitam, bukan plastik kosong. Complete set. Ayam dua ketul. Nasi, Allahu Akbar. Adik-adik yang saya sayang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu adik-adik, Allah sebut dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus-shiyam. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana difardukan ke atas kaum yang terdahulu sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Tuhan suruh kau puasa sebab nak kau jadi baik. Tuhan suruh saya puasa, Tuhan Allah nak suruh kita masuk dalam syurga. Sebab nak masuk dalam syurga ni adik-adik, ibu-ibu, ayah-ayah, kita kena pakai satu pakaian. Pakaian tersebut nama dia pakaian takwa. Pakaian takwa ni kita pakai setelah kita betul-betul takut pada Allah. Takut ni macam mana? Buat benda Allah suruh, tinggal benda yang Allah larang. Sebab itu adik-adik, Ramadan ni kalau adik tak nak baca Quran, rugi serugi-ruginya. Dek, satu huruf 10 pahala boh. Bukan sikit-sikit. Satu huruf 10 pahala. Cuma jangan kau kira pula. Dia letak KPI pula baca Quran. Saya ustaz, kalau Quran saya target sehari saya nak 100 pahala je. Bismillahirrahmanirrahim. Kertas A4 kat sebelah. Alif Lam Mim. 10, 20, 30.
target 100 pahala je. Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Kenapa berhenti dek? Ustaz, saya target 100 pahala je ustaz. Itu bukan bijak, itu sengal nama dia. Sebab itu Ramadan ni adik-adik, kalau adik nak khatam Quran, adik tahu tak taktikal dia macam mana? Ada taktikal. Antara taktikal adik boleh buat, satu juzuk 20 muka surat. Sebelum subuh kau bantai 2 muka, lepas subuh 2 muka. Sebelum zuhur 2 muka, lepas zuhur 2 muka. Sebelum asar 2 muka, lepas asar 2 muka. Sebelum maghrib 2 muka, lepas maghrib 2 muka. Sebelum isyak 2 muka, habis tarawih, habis witir, bantai lagi 2 muka. Dapat satu juzuk. Bukan susah. Dia sini je. Nak dengan tidak. Oi, sini yang susah tu ustaz. Ya. Sebab dalam diri manusia ni ada sarang syai. Sebab itu dalam peristiwa Isra' Mi'raj, kalau kau masih ingat kan, sebelum Nabi diisra'kan, hati Nabi kena bedah. Ingat tak? Ingat tak? Saya nak tanya awak, hati Nabi bersih ke kotor? Hati Nabi bersih ke kotor? Hati Nabi bersih, yang kotor tu hati engkau. Iya, termasuk aku yang cakap. Sama aje. Adik, pandang muka saya. Kita ni nampak mulia pada pandangan orang bukan sebab kita mulia, tapi sebab Tuhan sembunyi aib kita pada pandangan orang. Faham? Kalau awak tengok ustaz nampak mulia, sungguh, wallahi, aku bukan orang paling mulia di antara kamu. Ustaz seronoklah ustaz. Pergi mana-mana, pergi ceramah-ceramah agama, confirm ustaz masuk syurga. Orang yang pertama masuk syurga adalah orang macam kami, adik-adik. Yang bercakap, yang berdakwah, yang cakap, mengajar orang, tapi tak buat. Ni orang pertama kena humbar dalam neraka, adik-adik. Sebab tu, adik-adik, pandang muka saya, adik-adik. Hari ni saya bercakap atas dasar dakwah. Saya nak ajak adik-adik gunakan Ramadan ni peluang baik untuk masuk dalam syurga syurga Allah. Cuma saya nak cakap, memanglah baca Quran tu penting dalam bulan Ramadan, tapi ada lagi benda yang lebih penting. Saya bagi contoh. Satu situasi, ada dua orang pencuri. Pencuri pertama nama dia Sufian. Siapa nama dia? Kebetulan sama pula. Pencuri kedua nama dia Suhaimi. Tak, bukan Sufian Suhaimi. Dua pencuri yang berbeza. Dia masuk pecah sebuah rumah. Pang! Teneneng, teng, teng. Teneneng, teng, teng. Kau sambung pula lagu aku ya. Pencuri kalau masuk rumah, dia nak curi apa, dek? Curi duit lagi? Barang kemas, betul? Saya pergi ceramah sebuah sekolah. Pelajar darjah 1, 2, 3. Saya tanya dengan dia, dek, pencuri kalau masuk rumah nak curi apa? Curi makanan, ustaz. Aku pun confused. Pencuri ke tikus, kan? Dek, pencuri tu masuk rumah. Dia buka almari tak jumpa duit. Dia buka laci tak jumpa duit. Dia terbalikkan katil tak jumpa duit. Jadi si pian ni, baby pian tu. Jing, jing, anjing. Kan? Baby pian tu nak keluar. Wah, korang kalau benda-benda viral kat Instagram confirm tahu. Hey, ya Allah, benda-benda viral Instagram ni kadang ngarut tau. Hey sayangku, hari ini aku cantik ini. Masalahnya pakaian dengan seksi sini. Tu yang jadi haram tu. Kalau dia seorang buat okey, masalah dia publish kat orang. Kan? Ini. Kau orang yang lelaki tengok tak berkelip. Mula-mula astagfirullah, alhamdulillah. Itu masalah tu. Ni bulan Ramadan. Bulan Ramadan, kita kena muliakan bulan tu. Jaga pandangan. Tengok seorang-seorang tu. Masuk dalam bilik, buka. Ika-ika la ilaha illallah akbar. Bulan ni bulan Ramadan. Adik, ada seorang pelajar tanya dengan saya. Ni cerita betul. Tuan-tuan mungkin tak faham apa saya cakap ni bahasa orang muda tuan-tuan. Adik-adik, pelajar sekolah menengah tanya dengan saya, ustaz, apakah hukum seorang lelaki ni ustaz, dia beronani dalam bulan Ramadan tapi tak keluar air mani? Ha, batal tak puasa dia ustaz? Saya tanya dengan dia, eh kau faham kau onani tu apa? Helah, banyak pengalaman masing-masing ni. La ilaha illallah wa akbar.
Dek, budak sekolah menengah tanya. Adik, saya nak bagi tahu terus terang. Ni budak sekolah menengah tanya. Saya beranggapan dia tanya memang sungguh dia tak faham, maka saya jawab. Adik, dia beronani tapi air mani tak keluar, tak pancutlah bahasa mudahnya. Saya tanya dengan dia, macam mana boleh tak pancut? Barangkali ustaz waktu dia beronani ada orang ketuk pintu. Tong tong tong. Panah muka saya. Ini ilmu, sebut hashtag. Sebut hashtag. Ilmu. Aku bukan nak cakap benda lucah, nak bagi tahu ilmu sebab ada orang tak faham. Contoh situasi, kau tidur. Tengah-tengah tidur, kau bangun, kau tengok kain batik, kain batik pula. Kau tengok kain pelikan kau, penuh dengan air mani. Puasa sah ke tidak? Sah ke tidak? Puasa sah, tapi kau kena mandi wajib. Sebab air mani keluar dalam keadaan kau tak sengaja. Kau tengah tidur, keluar air mani. Contoh kedua, kau tengah berjalan, nampak bas lalu. Tengok bas, keluar air mani. Puasa sah ke tidak? Puasa sah ke tidak? Puasa sah, tetapi kena mandi wajib sebab keluar air mani. Tu kena faham. Tak, sebab ada tak faham tu saya bagi tahu. Yang batal ni mengeluarkan air mani dengan sengaja. Sama ada dia keluarkan air mani guna tangan yang disebut sebagai onani, ataupun lagi satu melalui persetubuhan halal, jima, ataupun persetubuhan haram, nama dia zina. Tang tu yang batal sebab keluarkan mani dengan sengaja. So dia tengah beronani, air mani tak keluar, sah tak puasa dia? Sah tak air dia? Sah tak air dia pula. Sah tak puasa dia? Puasa dia sah sebab air mani tak keluar. Faham? Tetapi perbuatan dia beronani tadi tetap haram di sisi Allah dan dibenci oleh Allah. Dia kena bertaubat. Dia kena bertaubat. Adik, pandang muka saya adik. Sebab apa saya cakap benda ni? Saya risau dengan korang remaja ni bila tak pandai jaga iman. Patutnya Ramadan ni kita menundukkan nafsu. Ini makin membara pula nafsu kau. Sebab apa? Sebab jawapan dia, kau tak jaga pandangan mata. Sebab itu puasa level kedua, nama dia puasa khusus. Puasa kau jaga pandangan, jaga seluruh anggota daripada lakukan benda ya Allah tak reh. Faham ke faham? Kita gelak-gelak juga, tapi ini el supaya kau faham. Boleh adik-adik? Sebab itu adik-adik, Ramadan ni adik-adik, korang bacalah Quran. Baca Quran, banyakkan zikir, banyakkan selawat. Dan adik-adik, dalam usia adik-adik ni saya berpandangan, adik, kalau adik nak dapatkan Ramadan yang hebat, adik-adik kena jaga sedekah setiap hari. Dengan level adik-adik, berapa sedekah yang mampu adik letak untuk sehari? Adik, kalau tak mampu RM1, 10 sen pun cun. Tak ada masalah. Asalkan sedekah tu dibuat setiap hari. Sebab sedekah bulan Ramadan ni adik-adik, pahala dia jangan cerita. Terlalu banyak. Allah boleh gandakan pahala dia sampai 700 kali ganda, bahkan lebih. Ha, ni hebat. Sebab itu dalam bulan Syakban, saya pernah jumpa dengan seorang pakcik ni. Pakcik ni jual nasi lemak. Pakcik tu cakap dekat saya, perkataan dia macam ni, ustaz, saya memang dalam bulan Syakban, saya tahan sedekah saya. Saya dengar pelik. Saya memang sengaja tahan sedekah saya. Kenapa pakcik? Saya saja tahan sedekah saya. Saya nak himpun semua sedekah saya ni, saya nak bawa dalam bulan Ramadan. Sebab apa dia buat macam tu? Sebab dia ada satu keyakinan yang kuat. Keyakinan dia kalau sedekah bulan Ramadan ni, pahala dia jauh luar biasa. Adik tahu tak sebab apa dia buat macam tu? Sebab keyakinan dia yakin. Saya nak tanya dengan adik-adik. Adik, percaya ataupun tidak ada syurga dan neraka? Siapa percaya angkat tangan? Turun tangan. Macam mana kau percaya sedangkan kau tak pernah tengok? Dalam Quran ada cerita, betul? Orang yang beriman dia percaya. Itu yang pernah terjadi dalam peristiwa Isra Mi'raj. Kenapa mereka tak percaya? Ingat tak? Sebab apa tak percaya? Sebab mereka tak beriman dengan Nabi. Adik, Nabi sebut, kalau betul kau orang beriman, Nabi sebut, man soma Ramadan, dengan dua lafaz. Satu man soma, satu lagi man qama. Man soma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbih
barang siapa berpuasa. Satu lagi man qama, barang siapa mendirikan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan, diampun bagi dia dosa yang telah lalu. Ni Nabi cakap, bukan aku cakap. Nabi cakap, siapa puasa Ramadan ni dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran Allah, Allah ampunkan bagi dia dosa yang telah lalu. Korang banyak dosa, termasuk ustaz. Dosa tak semayang, dosa tengok benda-benda haram, dosa pernah curi barang orang, dosa ponteng kelas. Alamak, dosa tak? Dosa. Itu amanah tu, pecah amanah dosa. Dosa ponteng kelas, dosa couple. Ustaz, apa hal lah couple dosa ustaz? Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Orang couple ni ada beza tak orang couple dengan kawan? Beza tak couple dengan kawan? Orang kalau kawan lain tau, katakanlah lelaki nama Sameon, siapa nama dia? Perempuan nama Rapi'ah, siapa nama dia? Kalau dia kawan, lelaki tu dia panggil apa? Dia panggil Meon sebab dia kawan. Kalau nak bunyi macam orang putih, dia panggil Sam. Perempuan nama Rapi'ah, kalau dia kawan, dia panggil apa? Dia panggil Pi'ah. Nak bunyi macam orang putih, dia panggil Rap. Adik, bila couple beza tak? Beza, couple ni engkau declare. Wak, wak, nak couple leh tak? Bila dah couple, tak panggil Meon. Dia akan panggil apa? Sayang, yeah. Itu masalah tu. Saya dik buat program dengan budak sekolah rendah. Saya baca handphone budak-budak ni. Dah jam 4, 5, 6 tuan-tuan. 4, 5, 6 dik. Lelaki dengan perempuan yang berkapal ni, lelaki tu dia panggil Habi. Perempuan dia panggil Baby. Lelaki dia panggil Papa, perempuan dia panggil Mama. Baru 4, 5, 6. Yang saya belum jumpa setakat ni, Amma apa? Aku tak jumpa lagi. Sebab apa tak jumpa? Kebanyakan peserta kursus saya ni budak Melayu. Memang masa sayang kau panggil Habi, masa cinta kau panggil Baby. Esok bila dah putus, Babi kau panggil dia. Astaghfirullahalazim. Saya nak tanya, apakah hukum sebut perkataan babi? Boleh ke boleh? Hai, bab ni pun tak boleh jawab tu, masalah tu. Padahal selalu sebut ni. Jadi amalan biasa. Apakah hukum sebut perkataan babi? Boleh ke boleh? Siapa kata boleh? Weh, ramai betul pencetus generasi ni. Adik, pandang muka saya. Kami dah bermuzakarah dah adik-adik. Sebut perkataan babi tahun 2018 sebenarnya boleh, teruskan beramal. Bagi aku habis dulu. Boleh sebut babi kepada babi yang jelas kebabiannya. Contoh, adik-adik masuk hutan. Tengah ada kem dalam hutan, nampak babi melintas. Waktu tu boleh panggil, babi, boleh. Takkan nak panggil, kuda. Faham ke faham? Tetapi memanggil orang lain dengan perkataan babi, hukum dia haram, dik. Hukum dia haram. Haram sebab apa? Menyamakan manusia dengan sebut astagfirullah. Nak pula sebut perkataan dalam bulan Ramadan, lagi teruk. Bulan Ramadan ni bulan kita nak jaga bulan kita nak jaga mulut. Sebab itu adik-adik, Ramadan ni saya berpandangan, saya bagi cadangan. Kalau adik ada perancangan nak masuk syurga Allah, Nabi dah cakap, barang siapa berpuasa bulan Ramadan, penuh keimanan, penuh pengharapan, diampunkan bagi dia dosa yang telah lalu. Adik jaga mulut. Sebab itu mulut kena baca Quran. Tu yang saya cerita pasal bab Quran tadi. Tak habis lagi. Si Sufian dengan Suhaimi ni, bila dia cari duit tak jumpa. Tak jumpa duit dalam rumah tu. Dia pun nak keluar. Dek, waktu dia keluar tu ada cerita. Si Sufian cakap dekat Suhaimi, "Mi, jom masuk balik." "Apa hal masuk balik?"
aku pernah dengar orang Melayu suka simpan duit dalam Quran, dia cakap. Tadi dia dah keluar adik, tapi sebab datang keyakinan baru. Keyakinan baru dia, orang Melayu suka simpan duit dalam Quran. Dia masuk balik. Kali pertama dia masuk dia cari duit. Kali kedua dia masuk dia cari pencuri yang beriman dan beramal soleh. Masuk rumah orang cari Quran, kau tahu. Dek, Quran dia sedang cari. Dia buka almari, dia jumpa Quran. Dia keluarkan Quran, dia buka Quran. Ditakdirkan dalam Quran tu ada RM1,000. Soalan saya, dia ambil tak duit tu? Dia ambil tak duit tu? Adik, mamat dua ekor ni memang pencuri. Memang pencuri. Waktu tu si Pian nak pegang Quran. Waktu Pian pegang Quran, Suhaimi tampar tangan dia. Hoksh! Hey, baby Pian. Kau belajar agama tak? Kau tahu tak? Di sisi mazhab Syafi'i, kalau nak pegang Quran, kena ada wuduk, dia kata. Suhaimi jawab balik, Pian, kau ingat kau seorang belajar agama? Ustaz aku cakap, kalau nak pegang Quran dalam keadaan darurat, dibenar pada syarak, dia cakap. Saya nak tanya awak, dua-dua pencuri ada ilmu tak? Ada ilmu tak? Duit dia ambil tak? Duit dia ambil tak? Eh, bye. Dia ambil duit tu, bye. Dia ambil duit tu, nah, kau 500, aku 500. Siap tadah tangan. Alhamdulillah. Sebelum dia simpan Quran, dek, dia cium dulu Quran tu. Ha, gitu. Orang Melayu kan suka junjung. Bang. 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 Baru dia simpan Quran. Kau gelak-gelak ni, kau faham apa aku cakap ni? Quran ni, dia ada hak dia. Hak asas Quran, kena baca. Tu memang kena buat. Dah baca Quran, kena faham. Dah faham Quran, kena Tapi ada stage yang paling penting. Stage seterusnya adalah dah baca, dah faham, dah hafal, kena amal apa yang ada dalam Al-Quran. Sebab itu adik-adik, kalau korang ni orang-orang beriman, beramal soleh, datang Ramadan sepatutnya jadi lebih baik. Jadi lebih baik. Sebab apa? Ramadan ni dek, nafsu kita ditundukkan. Tu nampak lemah masing-masing, nampak? Lemah kan. Time ceramah ngantuk je. Kau tengok time buka lagi. Hui, nak pula lepas maghrib kan? Peh. Nak pula lepas tarawih, peh, lagi padu. Dia punya Mobile Legend sampai 2 pagi. Sampai kan tarawih pun tak pergi. Allahu Akbar. Dekat sini buat tarawih kat mana? Ha? Asrama ada buat tarawih? Buat 8 ke buat 20? Cakap jujur, 8 ke 20? Buat 8, cun. Tak kisah dek, buat 8 ke buat 20 ke, yang penting bu, saya nak cerita kat adik-adik. Pandang muka ustaz. Adik, ni cerita betul. Dalam sebuah hadis yang pernah direkodkan oleh Al-Imam At-Tabrani. Siapa nama imam tu? Saya tak dengar. Al-Imam At-Tabrani. Siapa nama imam tu? Suatu malam ada seorang sahabat, nama dia Huzaifah Al-Yamani. Siapa nama sahabat tu? Dia masuk dalam masjid. Dia nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wei, saya tak dengar selawat ni. Dia nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita dia, dek, dia nampak Nabi tengah solat sunat 2 rakaat. Dek, Nabi ni hebat, dek. Nabi tak macam kita. Ha, sambil-sambil edar makanan tu, pegang elok-elok. Jangan kau makan pula. Adik, Nabi, dek, dia nampak Nabi tengah solat sunat 2 rakaat. Rakaat pertama, dek, selepas Nabi baca Fatihah, Nabi baca surah Al-Baqarah. Semayang seorang. Adik, Al-Baqarah ni, dek, Nabi bukan baca 2 muka surat. Nabi bawa full set, full package, 3 juzuk, 286 ayat, 6,221 kalimah, 25,500 huruf. Nabi baca lepas Fatihah ni. Allahu Akbar. Huzaifah, aku menduga, ingat habis Nabi baca Al-Baqarah, Nabi nak rokok. Eh tak, Nabi sambung. Nabi bukan sambung inna aktoina dek. Yang sambung inna aktoina tu aku dengan kau je. Nabi sambung Ali Imran 200 ayat. Cuba korang bayang, malam ni korang semua
Semayang kat masjid depan tu. Masjid apa depan ni? Hai, nama masjid tak tahu masalah ni. Masjid apa depan tu? Masjid Sultan. Sultan. Ha, adik, pergi semayang kat situ. Kita dekat belakang ni. Kita dekat belakang. Imam pun malam ni, dik, dia bawa Fatihah. Lepas Fatihah, dia pun baca Al-Baqarah, dik. Sangkaan kita dia bawa dalam 2-3 muka surat. Rupanya malam ni semangat dia lebih. Dia bedal 3 juzuk, 286 ayat. Kau dekat belakang ni. Apa jadi dengan korang kat belakang agak-agak? Cakap jujur, apa jadi dengan korang kat belakang? Hey, tu jam, dik. Kau akan mengertilah erti. Marilah bergoyang. Ha. Nak bagi tahu kita tak mam? Pandang wajah saya, dik. Dan Nabi pun tak pernah suruh kau baca Al-Baqarah lepas Fatihah waktu semayang. Tak pernah. Yang Nabi suruh semayang je. Nabi tak pernah suruh, dik. Nabi tak pernah suruh kita baca Al-Baqarah full lepas Fatihah. Tak pernah. Yang Nabi suruh solat berjemaah. Yang Nabi suruh bangun tahajud. Sebab itu bulan Ramadan ni, adik-adik. Bulan Ramadan ni, adik-adik, bangun tahajud. Kita mana baca Al-Baqarah? Kita biasa baca apa? Inna a'toi. Tak kisah. Yang penting sembah. Sebab satu dosa yang ada hampir di seluruh rumah dekat Malaysia ni, adik-adik, adalah dosa meninggalkan sembah. Saya ulang balik. Satu dosa yang ada hampir di seluruh rumah dekat Malaysia ni adalah dosa meninggalkan sembah. Allahu Akbar. Kita, dik, kalau jadi imam, dik, nak cepat, biasa baca inna atau inna je pun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna. Itu pun lupa ayat seterusnya. Jemaah ramai kat belakang ni. Hey, imam confident tu penting. Dia tutup mata, dia sambung. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia terkelip. Jemaah belakang tanya, siapa pula yang mati tu imam? Padahal baca inna atoina je, itu pun lupa. Tak percaya, saya try seorang. Ustaz, mari sini ustaz. Silakan. Ha, ini surah paling pendek, takkan tak hafal. Muka dah macam imam muda dah. Ha. Assalamualaikum. Salam. Tengok cara dia cakap, salam. Nama siapa ustaz? Mamat. Ha? Mamat. Mamat? Memang nama Mamat? Ha, nama betul apa? Ahmad Mirza. InsyaAllah. Okey, Ustaz Ahmad. Surah paling pendek yang mudah insyaAllah untuk awak. Suratul Kauthar. Sila baca dengan bacaan paling baik. Starting dia. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Suratul Kauthar. Bukan inna a'tayna. Inna a'taynakal kautsar. Mudah. Silakan, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'taynakal kautsar. Fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Alhamdulillah. Sejuk pun bapak yang mengandung. Hai. Korang kalau suruh pendek tepuk yang kita ya. Tak apalah, sekurang-kurangnya dia boleh baca Quran. Cuma nak kena baiki sikit. Pat inna, ikut ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ni bab ni ramai orang terlepas pandang. In ada satu hukum, nama dia sebut wajibul ghunnah. Wajib dengung. Ramai orang tak nak dengung dekat sini. Bacaan dia simple je. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Kalau kau nak tahu kan, saja aku suruh kau baca Quran tu supaya dapat pahala. Alhamdulillah. Silakan duduk. Sebab tu adik-adik, bulan Ramadan ni apa awak kena buat? Ni terutama adik-adik.
Dalam bulan Ramadan, adik jangan tak tahu, jangan buat-buat tak tahu. Bulan Ramadan ni adik-adik, kita akan bertemu dengan malam-malam final. Apa dia? Saya cakap jujur. Ada satu rancangan dekat Astro Oasis, nama dia Gemar Gegar Vaganza. Korang tengok ke? Confirm tak tengok. Dek, rancangan tu macam rancangan nasyid lah. Saya tak tengok sangat rancangan tu. Tapi malam final, masa Fitri Haris tarik tu saya tengok. Maksudnya walaupun saya tengok, malam final saya tengok juga rancangan tu. Saya bukan peminat bola sepak, tapi game final aku mesti tengok. Padahal aku tak minat pun. Maksudnya apa? Biasanya game final, game paling pen. Ada orang hidup beriman, lahir beriman, hidup beriman, mati kafir, habis. Ada orang lahir kafir, hidup kafir, mati beriman, syurga. Ada orang lahir beriman, hidup beriman, mati beriman, syurga. Ada orang lahir kafir, hidup beriman, mati kafir, Allah. Saya nak bagi tahu adik-adik, adik, malam final, malam paling penting. 10 malam akhir ni adik-adik, adik apa cara pun kena pulun. Tapi adik takkan boleh pulun kalau minggu-minggu awal ni adik, adik tak cukup padu. Korang tak boleh pulun kalau minggu-minggu awal ni kau tak cukup rare. Faham rare? Orang pergi tarawih kau tak rasa apa pun. Tak rasa apa. Orang pergi tarawih ni, kita tak rasa apa pun ni. Bahaya. So apa nak kena buat ustaz? Balik ni, paksa diri kau tarawih. Apa nak kena buat ustaz? Balik ni, paksa diri kau semayang. Balik ni, paksa diri kau baca Quran. Balik ni, paksa diri kau dengar ceramah agama. Sebab apa dek? Bulan Ramadan ni, bulan yang mana kita nak kumpul amal sebanyak-banyak, sebanyak-banyaknya. Saya nak bagi tahu adik-adik, masa malam-malam final tu adik-adik, sebab apa saya kata penting? Sebab Allah sebut dalam satu surah, surah Al-Qadr. Apa nama surah tu? Pernah dengar tak surah tu? Baca sama-sama. Satu, dua, mula. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alf shahr tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idhni rabb salamun hiya hatta matala'il fajr. Surakallahul azim. Dek, sebab apa saya kata penting? Inilah malam-malam yang ditunggu-tunggu. Siapa beramal pada malam tersebut, Tuhan Allah bagi ganjaran macam beramal selama 1000 bulan bahagi dengan 12. Berapa? Dah menggaru pula. 1000 bahagi 12 berapa? La ilaha illallah. Dua kali dah tanya. 1000 bahagi 12 berapa? Ha? 88? Salah. Dah 1200 pula. Sekolah mana dulu? 1000 bahagi 12 berapa? 83. 83. La ilaha illallah. Takkan 83 kilogram. 83. Cantik, I love you. Aha aha bebe. Susah pun nak jawabnya. Adik, 1000 bulan bahagi dengan 12 is equal to 83. 83 tahun. Jujur, siapa dekat sini dia sangat yakin dia boleh hidup sampai 83 tahun? Seorang tak berani angkat. Sekali lagi saya tanya, siapa di kalangan awak dia sangat yakin boleh hidup sampai 83 tahun? Dia yakin dengan kesihatan dia sekarang, dengan fungsi dia sebagai seorang player rugby nasional, dia boleh hidup sampai 83 tahun? Kau pandang muka saya, saya bekas pensyarah Institute Professional Baitul Mal, Majlis Agama Islam, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Saya ada seorang anak murid, anak murid saya ni budak rugby. Dia sehat walafiat, six pack. Beza dia dengan aku, dia six pack, aku one pack. Senang one pack ni. Buka pintu pakai perut, toing kan.
Cerita dia macam ni, dek. Anak murid saya tu jumpa dengan saya. Dia hantar assignment dia dekat saya. Dia hantar assignment dekat saya waktu petang. Menyembang-nyembang dengan saya, dek. Dia buat punchline. Aku gelak. Aku buat punchline. Dia gelak. Dia buat punchline. Aku krik-krik. Aku buat punchline. Dia krik-krik. Nak bagi tahu dia sihat petang tu. Sembang-sembang-sembang, dek. Malam tu, budak yang sehat tu, malam tu saya dengar berita kematian. Budak yang sehat tu, dek, yang budak rugby tu, yang disahkan doktor tak ada masalah kesihatan, malam tu saya dengar berita kematian. Anak murid saya tu aksiden, kepala dia masuk bawah tayar lori. Tuhan tak pernah berfirman dalam Quran kena tunggu tua baru mati. Kau ingat baik-baik. Tuhan tak pernah firman dalam Quran kena tunggu sakit baru mati. Disebabkan Tuhan rahsiakan hari kematian, dek, saya berpandangan, saya bagi cadangan, kalau ini Ramadan kau yang terakhir, kau buatlah elok-elok. Saya cakap untuk diri saya, saya cakap untuk adik-adik, untuk tuan-tuan. Kalau sungguh Ramadan ni Ramadan terakhir kita, dek, kau buatlah elok-elok. Sebab apa kena buat elok-elok, tuan? Sebab kita banyak dosa. Kita banyak dosa, dek. Terlalu banyak dosa. Tuhan, dosaku menggunung tinggi, tapi rahmatmu melangit luas. Tuhan, selangkah ku rapat padamu, seribu langkah kau rapat padaku. Betul, eh? Kita ni mendekati Allah dalam keadaan berjalan. Tuhan mendekati kita dalam keadaan berlari, dek. Kita mendekati Tuhan dalam keadaan berlari. Tuhan cari dan dekati kita sepantas kilat, dek. Inilah kebaikan Allah, dek. Angkat tangan kanan, dek. Letak dekat dana. Semua letak dekat dana. Sebut bismillahirrahmanirrahim. Wahai diriku, baiknya Allah, walaupun dalam hidup aku, aku pernah tinggal sembahyang. Kadang-kadang aku tidur malam, aku tak sembahyang pun. Esok pagi Allah bagi aku hidup, padahal malam tadi aku berani lawan dia. Baiknya Allah, Allah bagi aku mata, Allah tak suruh aku bayar untuk mata. Allah tak pernah suruh aku bayar untuk mata. Tapi dengan mata inilah aku tengok benda haram, dan aku bangga tengok benda haram. Aku kongsi benda haram dengan kawan-kawan aku. Aku bangga sedangkan Tuhan sedang tengok aku. Biadabnya aku dengan Tuhan. Akan datang satu saat ketika aku bertemu dengan Tuhan, mata ini akan berbicara depan Tuhan. Tangan ini akan berbicara depan Tuhan. Kaki ini akan berbicara depan Tuhan. Waktu itu tidak ada lagi istilah taubat di hadapan Tuhan. Sebut astagfirullah. Faham ke maksud saya ni? Faham maksud saya? Sebab tu bulan Ramadan, bulan kena banyakkan doa. Bulan kena banyakkan doa. Dah 7 dah. Jangan risau. Kejap lagi saya nak tamat dah. Jangan risau, insyaAllah sekejap lagi saya tamat. Pukul 7, dalam pukul 8.30 kita habis lah kot. Sanggup tunggu ke? Dah lemah dah jawapan tu, macam tak apa-apa sanggup lah tu. Saya nak tanya dengan adik-adik, ada anak murid saya bagi tahu dengan saya, Ustaz, Ustaz pernah dengar ke tidak lagu Despacito? Saya tanya dengan dia, apa bondo tu? Dia bagilah saya satu link daripada YouTuber. Saya tekan link tu. Bila saya tekan link tu, dek, keluarlah satu lagu. Tereng teng 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 teng. Tereng teng 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 teng. Lebih kurang macam tu lah lagu dia. Eleh, kau acah-acah Halim tak pernah dengar kan? Tereng teng 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 Fonsi. Astaghfirullahalazim. Aku tengok video klip tu, cameraman fokus dekat punggung perempuan tu. Itu yang budak lelaki tengok. Astaghfirullah.
Alhamdulillah. Ini jaga. Masalahnya apa Ustaz? Lirik lagu Despacito ada problem. Tahu tak? Tahu tak? Tahu tak lirik lagu Despacito dia cerita pasal apa? Okey, versi bahasa Indonesia bunyi dia macam ni. Ya, aku magnet dan engkau logam. Sekarang kita susun rencana. Aku ingin menikmatinya tanpa kesulitan. Despacito. Maksud dia perlahan-lahan, perlahan-lahan aku tanggal pakaianmu. Ha, kau main nyanyi. Tak tahu maksud, maksudnya Despacito. Nyanyi ke sini. Sebab tu Tuhan bagi tahu wa minan nasi may yashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillah. Ada antara manusia cari perkara hiburan, tapi masalahnya perkara hiburan itu melampau menyesatkan orang ramai daripada agama Allah. Dek, lagu Despacito bahasa mudahnya dek, dia mengajar kita tentang cara-cara berzina. Faham ke faham? Faham ke faham? Dia ajar kita tentang cara-cara berzina. Faham ke faham? Kalau nak nyanyi juga macam mana? Tukar lirik dia. Dah nyanyi sangat. Dah memang kau kalau tak nyanyi tak boleh. Tukar lirik dia. Aku izinkan ku bicara dengan hatimu. Jangan kau lupakan Tuhanmu. Hey, hey. Nyanyi ni hukum dia harus. Benci, jangan pernah hatimu rasa benci. Tazkirah ini sunnah Nabi. Hey, 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 hey. Eh, lagu aku, suka hati akulah. Oh ku, ku ingin benar ajak kamu kembali kepada yang satu. Karena hidupmu bukan milikmu. Wow, oh, oh, oh. Oh ya, sungguh hidup ini bertuhan. Mendekatinya kita takkan lemas. Rasai ketenangan dalam tahajud. Malam ni kau bangun tahajud, saya bagi jaminan orang yang bangun tahajud malam ni, Allah akan bagi dia rasa ketenangan. Sebab tu adik-adik, sampai bila? Sampai bila kau tak nak solat? Sampai bila kau nak terus maksiat? Sampai bila kau nak tangguh taubat? Sampai bila? Sampai bila kau nak keras hati? Adakah kamu tak takut mati? Lupakah kamu mati pasti? Oh, 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 ingatlah hidup ini kita ada tujuan, bukan semata hiburan. Jangan pernah kau lupakan. Sakit pula tekak aku. Tinggilah pula lagu ni. Lagu tu ada rap betul? Nak dengar rap tak? Awak nak macam ni ke? Macam ni? Macam ni ke? Macam ni? Macam ni? Ada nampak mami happy? Hidup ini perjalanan, akhirat itu tujuan. Terus membina amalan demi untuk masa depan. Tapi bagaimana kau nak dapat keredaan? Kalau solat fardu pun engkau selalu abaikan. Setiap yang hidup pasti bertemu kematian. Gerap-gerap walk away dari segala yang diharamkan. Kau ingat aku cap ayam? Hey, come on lah. International artist kot. Kesimpulan dia adik-adik, Ramadan ni dah tiba masa dekatkan diri dengan Tuhan. Inilah ciri-ciri hamba Nabi ajarkan. Berkisah berkeluh bila tiba subuh, zuhur ke asar saja kau tinggalkan. Dan aku doakan kau temu keinsafan agar lepas ini berlakunya perubahan. Berkisah berkeluh bila tiba subuh, maghrib ke isyak saja kau tinggalkan. Quran engkau tinggal, tahajud kau tinggal. Baik kau beramal sebelum kau meninggal. Bye bye. Faham ke faham? Sampai bila? Cuma bezanya hari ini tak ada bunyi beatbox. Biasa kalau saya buat lagu ni ada beatbox. Ha, kau jangan main. Eh, tak payahlah. Adik-adik, saya nak bagi tahu adik-adik, dah minit akhir lah. Daripada tadi minit akhir, tak akhir lagi Ustaz. Saya pernah dengar ada orang cakap, kalau 10 malam akhir, zaman saya kecil, ada orang cakap,
antara tanda-tanda Lailatul Qadar, pokok-pokok sujud. Siapa pernah dengar? Angkat tangan jujur, siapa pernah dengar? Okey, ustaz nak tanya, percaya ke tidak? Percaya ke tidak? Zaman saya kecil, saya pernah dengar ada orang cakap antara tanda Lailatul Qadar, pokok-pokok sujud. Dek, waktu tu saya percaya. Disebabkan saya percaya, saya bangun malam, saya tengok pokok dulu. Saya tengok pokok. Eh, tak sujud, sujudlah pokok ni. Bila tak sujud, tu yang aku tak sembahyang. Sebab keyakinan aku, pokok kena sujud dulu. Saya rujuk dengan alim ulama, saya rujuk dengan tuan-tuan guru, dek. Tidak ada satu dalil yang sahih mengatakan Lailatul Qadar, pokok-pokok sujud. Tak ada. Faham? Cuba kau bayangkan Lailatul Qadar, pokok-pokok sujud. Ni rumah kau. Rumah-rumah kampung. Sebelah rumah pokok durian. Sebelah kiri pokok rambutan. Belakang pokok manggis. Semua tinggi. Kalau Lailatul Qadar, pokok-pokok sujud, tak ke ranap rumah kau? Hai bang, kenapa tu bang? Sabar. Lailatul Qadar. Tak ada, dek. Yang ada 10 malam terakhir. Yang ada malam-malam ganjil. Yang ada malam 27. Yang tu ada dalil. Yang tu tak ada. Faham ke faham? Sebab tu kalau nak bangun, tak payah tengok pokok. Tak payah tengok pokok, bangun semayang ke? Bangun tak payah tengok air. Ada juga orang percaya Lailatul Qadar air membeku. Ada orang percaya sungguh. Yang tu saya pernah jumpa. Pukul 4 pagi saya bangun, saya pergi ke tandas buang air, buka tingkap tengok pokok tak sujud, saya buka peti air sebelah atas. InsyaAllah air membeku, dek. Lailatul Qadar. Yang tu pun tak ada dalil. So kesimpulannya, nak bangun, bangun, bangun dan so. Mudah-mudahan adik-adik, agak tangan kanan, tak agak dada, sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kalau betullah ini Ramadan kita yang terakhir, biarlah kita semua terpilih untuk berada pada malam-malam final. Mudah-mudahan bila kita bangun malam final tu adik-adik, Tuhan terima taubat kita, Tuhan ampunkan dosa kita yang dulu. Pandang muka saya dengan tepat. Balik program ni, kalau kau tak nak semayang belakang imam, akan datang satu saat, aku bagi jaminan, kau akan semayang dekat depan imam. Terima kasih. Ustaz, cepat sikit. Adik, saya bagi jaminan, adik. Tak nak semayang belakang imam, datang satu saat, kau akan semayang depan imam. Saya cakap jujur, waktu kita semayang belakang imam, kita bertaubat, Tuhan akan dengar taubat kita. Apatah lagi dalam bulan Ramadan. Waktu kita semayang depan imam dan kita bertaubat, Tuhan tak akan dengar taubat kita ni. Faham maksud saya? Faham. So, saya bagi keputusan ni di tangan awak. Kalau awak rasa nak masuk syurga, bertaubatlah. Malam ni mohlah kita bangun tarawih. Manalah tahu sungguh ini betul-betul tarawih yang terakhir? Kiai tak tahu. Jangan rasa yakin sangat dengan tubuh yang sihat. Berapa ramai orang yang yakin dengan tubuh sihat, dia pergi dahulu daripada orang yang sakit. Faham maksud ustaz? Baik, sebelum saya tamatkan, ustaz ada lagi 5 minit. InsyaAllah kita baca doa, boleh? Baca doa boleh? Semua tanda tangan, sebut bismillahirrahmanirrahim. Sebut ya Allah, hari ini aku hadiahkan pahala bacaan Suratul Fatihah ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, ahli keluarga baginda, para tabi' tabi'in, seluruh umat Islam. Sampaikanlah hadiah Fatihah ini kepada mereka ya Allah. Sama-sama kita hadiahkan dengan bacaan paling baik, kemudian kita akan baca doa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Seandainya ada di kalangan kami yang sedang bergundah gulana, gembira ceriakan hidupnya, Ya Allah. Jika ada yang sakit, sembuhkan semua sakitnya, Ya Allah. Jika ada yang sedang menanggung keaiban, tutuplah aibnya, Ya Allah. Jika ada di kalangan kami yang sedang berhajat padamu, kami mohon kabulkan permintaannya, Ya Allah. Pandanglah kami, pilihlah kami, agar kami direzekikan untuk membaca Al-Quran dalam Ramadan ini, Ya Allah. Pandanglah kami, pilihlah kami, agar kami dapat menunaikan solat-solat fardu dan dapat bangun bertarawih dalam Ramadan ini, Ya Allah. Pandanglah kami, pilihlah kami, agar tangan-tangan kami, tangan-tangan yang ringan, bersedekah dalam bulan Ramadan, Ya Allah. Pandanglah kami, pilihlah kami, Ya Allah. Sungguh kami pernah buat dosa-dosa besar, Ya Allah. Kami pernah buat dosa-dosa kecil, Ya Allah. Dengan rahmat dan barakah Ramadan ini, ampunkan kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ampunkan seorang wanita yang pernah kami tumpangi rahimnya 9 bulan 10 hari lamanya. Wanita itu telah melahirkan kami, Ya Allah, hingga koyak isinya, Ya Allah. Wanita itu telah melahirkan kami hingga luka kulitnya, Ya Allah. Tumpah darahnya, Ya Allah. Bercucuran air matanya, menanggung sakit derita, Ya Allah. Itulah ibu kami, Ya Allah. Ampunkan ibu yang pernah tidak kenyang makan minumnya kerana mengenyangkan kami. Ampunkan ibu yang pernah tidak lena tidurnya kerana menyenyakkan tiduran kami. Ampunkan ibu mulia sungguh dirinya, sudi membasuh mencuci najis kotoran kami. Ampunkan ibu yang terus menerus memaafkan kami, walau setiap hari kami lawan cakapnya, Ya Allah. Ya Allah, ampunkan pula seorang lelaki yang dibin-bintikan nama kami dengan namanya. Itulah ayah kami, Ya Allah. Ampunkan ayah yang kami tak selalu memahami dirinya. Ampunkan ayah yang air matanya hanya untukmu. Resah gelisahnya diceritakan hanya padamu. Rahsianya hanya engkau yang tahu. Ampunkan ayah yang bertanya kabar melalui lisannya ibu. Yang menghulurkan wang saku melalui lembutnya tangan ibu. Yang selalu memandang kami tersenyum lebar dari jauh, tetapi apabila didekati wajahnya tegas mendidik kami. Ya Allah, andai kata mereka berdua masih ada, sihatkan mereka, panjangkan umur mereka, rezekikan mereka untuk beramal ibadah sebanyaknya dalam Ramadan ini, Ya Allah. Andai kata engkau ingin ambil dia, mereka berdua dari kami, jangan engkau sakiti mereka, Ya Allah. Jangan sakarat itu membebankan mereka, Ya Allah. Kerana mereka pernah mendodohkan kami ketika kami masih kecil, Ya Allah. Lembutkanlah urusan itu, Ya Allah. Ya Allah, andai kata mereka telah pergi bertemu denganmu, kami mohon lapangkan kuburan mereka, Ya Allah. Pindahkan mereka dari kegelapan liang lahat ke dalam syurgamu yang luasnya tidak terperi. Kurniakan mereka nikmat yang abadi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya serahkan kepada pengurusi majlis, insyaallah.